الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزق دائما الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. بسم الله. قال الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. والعرش دم برمول عرش، والكرسي دم الكرسي، حق itu حق. عرش adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang merupakan makhluk paling besar bentuknya. Tidak ada ciptaan Allah yang bentuknya lebih besar dibanding arsy. Arsy secara bahasa artinya as-sarir, ranjang, balai, ranjang atau balai, memiliki empat tiang, berada di atas langit ketujuh. Setiap tiang dipikul oleh malaikat yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy. Ada empat malaikat yang memundak atau memikul arsy ini saat ini atau sekarang ini, dan nanti di hari kiamat akan dipikul oleh delapan malaikat. Demikian disebutkan dalam Al-Quran: wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Arsh ini adalah langit-langit surga. Rasulullah bersabda: wa saqfuha 'arsyur rahman. Langit-langit surga adalah arsy. Jadi langit-langitnya adalah arsy. Surga itu sangat luas dan arsy jauh lebih besar daripada surga. Jadi arsy itu adalah a'zamu khalqillahi hajman, paling besar makhluk Allah pada bentuknya. Kemudian di bawah arsy ada namanya al-kursi. Nah, al-kursi ini juga sangat besar. Wajib beriman dengan adanya al-kursi ini, sebagaimana wajib kita beriman dengan adanya arsy. Keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman: wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia Allah adalah Tuhan pemilik arsy, penguasa arsy
yang sangat besar arus tersebut pada bentuknya, ukurannya. Lalu Al-Kursi juga disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Juga sangat besar Al-Kursi ini, lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Kedudukannya di bawah arasy seperti kedudukan pijakan bagi yang hendak menaiki ranjang atau as-sarir, biasanya ada pijakannya. Kedudukannya Al-Kursi itu semacam itu. Jauh lebih kecil dibanding arasy. Keduanya ciptaan Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut serta tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Maka lanjutannya Imam Thahawi mengatakan, wa huwa, dan dia Allah mustaghnin, tidak membutuhkan anil arsy, daripada arsy, wa ma dunahu, dan sesuatu selainnya arsy. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Karena itu pernyataan Imam Thahawi ini menjadi dalil kuat, di mana ini adalah perkataan salah seorang ulama salaf terkemuka. Oleh karena Imam Thahawi adalah termasuk daripada ulama salaf, wafat tahun 321 Hijriah, lahir tahun 227 Hijriah. Artinya beliau termasuk daripada ulama salaf. Ketika beliau menyatakan di sini, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy, Allah tidak membutuhkan kepada 'arsy. Ini bantahan terhadap kelompok sesat daripada kaum musyabbihah mujassimah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, yang mengatakan Allah sebagai jisim memiliki bentuk dan ukuran, atau kelompok hasyawiyah dahulu yang di zaman sekarang perpanjangannya atau keturunannya dari kelompok-kelompok musyabbihah mujassimah terdahulu adalah golongan wahabiyah. Golongan siapa? Wahabi. Yang belakangan ini mereka sering mengaku dirinya dengan kelompok salafi. Sebenarnya mereka siapa? Wahabi. Mereka berkeyakinan, tentu keyakinan rusak, mengatakan, kata mereka, Allah bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Keyakinan rusak ini mereka warisi dari seorang yang sesat bernama Ibnu Taimiyah. Bernama siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam banyak karyanya mengatakan Allah bertempat bersemayam di atas arsy. Tidak lebih besar daripada arsy, juga tidak lebih kecil daripadanya. Na'udzubillah. Dia berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Dan inilah keyakinan orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Mereka yang belakangan mengaku dirinya salafi. Tidak boleh kita menyebut mereka salafi, tapi Wahabi. Pengikut siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sudah nyata jelas dicatatkan dalam sejarah adalah seorang yang tersesat,
dia mengambil kesesatannya dari Ibnu Taimiyah, kemudian ditambahi dengan kesesatan-kesesatan dari dirinya sendiri. Ada banyak kesesatannya yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya yang disebut dengan Wahhabiyah. Salah satunya ini, mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Nah, Imam Tuhawi mengatakan, menegaskan, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsyi wa man dunahu. Allah tidak membutuhkan kepada arsy atau apapun selain arsy daripada ciptaan ini. Dari ciptaannya ini. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan arsy, menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaan-ciptaannya tersebut. Dan tidak bertempat pada ciptaan-ciptaannya tersebut. Nah, penting untuk difahami dengan baik perkataan Imam Tuhawi ini, karena ini merupakan bantahan terhadap kaum musyabbihah mujassimah di zaman kita sekarang ini, yaitu orang-orang Wahhabi. Jadi kalau ketemu orang Wahhabi yang ngotot mengatakan Allah di atas arasy, katakan kepada dia, bukankah arsy ciptaan Allah? Mesti dia menjawab, betul ciptaan Allah. Kalau kita katakan kepadanya, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya. Kalau dia mengatakan ada dalilnya dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita katakan kepadanya, ayat Qur'annya betul, pemahamanmu rusak. Istawa dalam ayat ini makna yang sesuai bagi keagungan dan kesucian Allah adalah dalam makna menguasai. Dalam mana bah? Menguasai. Allah menguasai arsy. Kalau dia membantah, bukankah Allah menguasai seluruh ciptaannya, tidak hanya arsy? Mengapa engkau mau khususkan penyebutan arsy saja? Jawab, jika yang paling besar bentuknya dikuasai oleh Allah, maka otomatis apa yang di bawah itu juga dikuasai oleh Allah. Dapat dipaham? Beda. Juga katakan kepada dia, sebelum arsy diciptakan, Allah ada tanpa arsy. Maka setelah arsy diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah, karena berubah itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah, karena jika berubah itu tadi baharu, dan kebaharuan itu adalah sifat makhluknya, sifat makhluk Allah. Allah Maha Suci dari kebaharuan. Sebagaimana sebelum diciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy, maka setelah menciptakan arsy, Allah tetap ada tanpa arsy, tidak membutuhkan kepada arsy. Jawabannya begitu. Mati kutu orang Wahhabi. Paham? Nah, jadi memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan beberapa ayat lainnya yang disandarkan kata istawa kepada Allah tidak boleh difahami dalam makna bahwa bertempat atau bersemayam. Terjemahan Al-Quran versi depan, yang mengatakan bersemayam salah.
batil, rusak, terjemahan merusak ya. Na'udzubillah. Banyak orang yang tersesatkan gara-gara terjemahan rusak ini. Na'udzubillah. Ini disebut dengan apa? Ayat mutasyabihat. Tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Tidak boleh difahami dalam makna sifat benda. Tetapi wajib difahami dengan makna yang sesuai bagi keagungan dan kesucian Allah. Nah, makna yang sesuai yaitu makna bah qahara. Makna bah qahara artinya bah menguasai, istawa artinya qahara, wahaimana wasayyutara artinya menguasai, qahara artinya apa? Menguasai. Nah, ini sesuai bagi keagungan Allah. Karena itulah Allah di antara namanya adalah Al-Qahhar. Wa huwal wahidul qahhar. Yang Maha menguasai. Nah, gitu. Di antara nama Allah yang lainnya adalah Al-Muhaimin dalam Al-Asmaul Husna, sehingga diartikan istawa dengan haimana atau qahara yang maknanya menguasai sesuai bagi keagungan Allah dan kesucian. Tapi kalau diartikan dengan duduk, bersemayam, bertempat, itu sama juga dengan menetapkan Allah sebagai benda, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Karena sifat duduk itu sifat apa? Sifat manusia, sifat binatang. Duduk di antara sifat-sifatnya. Khusus bagi benda, duduk itu khusus bagi benda. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Lanjut. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي محيط بكل شيء محيط ما meliputi dengan ilmunya yang dimaksud محيط di sini apa mengetahui dengan atau meliputi dengan ilmunya yang dimaksud mengetahui secara rinci بكل شيء dengan setiap sesuatu wa fawqahu dan apa yang di atas kulli syai. Wa qad anjaza dan telah melemahkan oleh Allah alil ihatati dari mengetahui secara hakikat khalqahu akan para makhluknya. Maksudnya tidak ada siapapun dari makhluk Allah ini yang mengetahui akan hakikat Allah. Kita diperintah mengenal Allah dari segi nama-nama dan sifat-sifatnya yang dengan itu kita meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan ciptaannya, bahwa Allah Maha berhak untuk disembah, bahwa Allah Maha ada, bahwa Allah yang menciptakan alam ini, bahwa Allah tidak serupa dengan alam ini. Nah, jadi kita mengenal Allah bukan dalam makna mengetahui akan hakikatnya. Karena la ya'rifu haqiqatallahi illallah. Tidak ada siapapun yang mengetahui akan hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Dan disitulah apa? Intisari tauhid
pengakuan terhadap ketuhanan Allah dan bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, dan akal tidak dapat meraih akan hakikatnya. Di situ intisari tauhid. Makanya diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan apa? Al-ajzu 'an darakil idraki idraku wal bahthu 'an dhatihi kufrun wa isyraku. Bahar basit tauhid. Bahar apa? Basit. Al-ajzu 'an darakil idraki idraku البحث عن ذاته كفر وإشراك البحث العجز عن درك الإدراك إدراكه merasa lemah dari meraih hakikat Allah. Itulah sesungguhnya keimanan, karena Allah memang tidak dapat diraih oleh hakikat Allah, tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Hakikat Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Wal bahthu an dzatihi, dan mencari-cari terkait zat Allah, artinya hakikat Allah, umpama dibayangkan, dipikirkan, dihayalkan. Kufrun wa isyraku, itu adalah kekufuran dan syirik. Kufuran dan syirik. Nah, kembali lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat diraih oleh akal pikiran manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, "Mahma tasawwarta bidzalika, Allahu bikhilafi dzalika." Apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Lanjut. Wa naqulu, dan berkata oleh kita, innallaha, sesungguhnya Allah, ittakhadha, telah menjadikan oleh Allah Ibrahim akan Ibrahim, khalila akan khalil. Ya, makna harfiahnya tentu tidak boleh difahami seperti al-khullah di antara manusia. Al-khullah itu persaudaraan, makna harfiahnya. Adapun Nabi Ibrahim digelari dengan Khalilullah, bukan dalam makna persaudaraan. Khalilullah bagi Nabi Ibrahim adalah sebagai gelar khusus baginya, yang itu adalah gelar keistimewaan bagi beliau. Keistimewaan bagi beliau, kekhususan bagi beliau. Tidak boleh diartikan teman Allah. Khalilullah. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah. Atau dapat mendekati jika dimaknai dengan kekasih Allah. Dapat mendekati makna tersebut. Yang jelas makna al-khullah di sini merupakan gelar Nabi Ibrahim, bukan al-khullah seperti antar manusia sesama kita. Nah, itu gelar istimewa bagi beliau yang wajib kita imani adanya. Karena itu telah disebutkan dalam Al-Quran, wattakhadallahu ibrahima khalila. Lanjut. Wa kallamallahu Musa, dan berbicara Allah oleh Allah Musa akan Nabi Musa, taklima, akan suatu pembicaraan. Nah, sifat kalam bagi Allah juga
bukan dalam makna sifat-sifat benda. Sifat kalam Allah bukan dalam makna sifat benda, bukan sebagai huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nabi Musa digelari Kalimullah. Digelari apa? Kalimullah. Itu gelar istimewa khusus bagi beliau. Khusus bagi beliau. Dan tentu Rasulullah juga memiliki gelar ini, Kalimullah, yang bahkan gelar Rasulullah jauh lebih tinggi dibanding Nabi Musa. Sama juga dengan Khalilullah, gelar Nabi Ibrahim juga dimiliki oleh Rasulullah, dan tentu gelar Rasulullah lebih tinggi dibanding gelar Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim digelari Kalimullah, merupakan gelar istimewa baginya untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa telah dibukakan hijab darinya oleh Allah, sehingga memahami oleh Nabi Musa, mendengar, memahami oleh Nabi Musa akan kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Wajib kita beriman itu. Dan tidak usah dikatakan bagaimana, karena ketika dikatakan bagaimana atau dibayangkan atau dihayalkan, maka berarti telah menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Lanjut. Imanan, karena iman, wa tasdiqan, dan karena membenarkan, wa tasliman, dan karena menerima, berserah, menerima. Jadi kata Imam At-Tahawi, naqul inna Allah attakhadha Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima. Beriman dengan perkara ini, imanan karena yang dasarnya iman, wa tasdiqan dan karena dasarnya yang membenarkan, wa tasliman dan karena menerima. Lanjut. Wa nu'minu, dan beriman oleh kita, bil malaikati, dengan para malaikat. Wah, wajibnya hukumnya, wajib hukumnya. Orang yang mengingkari malaikat dihukumi kafir. Sebutkan ada banyak dalam Al-Quran tentang adanya para malaikat. Pimpinan keseluruhan para malaikat adalah Jibril. Siapa? Jibril. Nah, para malaikat ada banyak jumlahnya. Ada banyak jumlahnya, tidak terhitung. Jumlahnya lebih banyak daripada setiap butir pasir yang ada di permukaan bumi. Lebih banyak daripada setiap helai daun dari seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Bahkan lebih banyak daripada setiap tetes air hujan yang turun di permukaan bumi ini, dari hujan yang pertama sampai nanti hujan yang terakhir. Jumlah malaikat lebih daripada itu semua. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Demikian disebutkan dalam Al-Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ, dan tidak ada yang mengetahui akan bala tentara Tuhanmu yang dimaksud adalah para malaikat. Junud Rabbik yang dimaksud para malaikat. Tidak ada yang mengetahui akan jumlah mereka kecuali hanya Allah. Jumlah mereka tidak berkurang, tidak bertambah. Para malaikat tidak mati kecuali nanti pada tiupan pertama oleh malaikat Israfil. Jadi yang tiup malaikat juga.
Mereka tidak makan, tidak minum, tidak beranak pinak, tidak berketurunan. Karena itu jumlah mereka statis. Statis itu apa? Tetap, tidak berkurang, tidak bertambah, dan hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka. Nah, ini makna dari firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah 10. Nah, maka yang 10 ini di samping harus dikenal, wajib kita mengenal mereka, juga beriman dengan mereka. Yang 10 ini. Jadi ada iman ijmalan dan tafsilan, global dan rinci. Yang 10 apa kan? Nah, 10 mulai kata apa lewat? Apa baiknya? Baiknya apa dalam akhirat lawan? 10 mereka. Wal ala kullati bila adillahu la aklana syurban ala nuwalahum tersilu asyriyin mujibrilu mikalu israfilu azrahilu unkada kirunna raqimun wakada adilu malikun ridwanu tada. Nah, ada 10 dah tu. 10 tu. Apa lawan? Lanjut. Wan nabiyina, dan para nabi, wajib beriman dengan para nabi. Nu'minu wa nu'minu, dan beriman kita bil malaikat, dengan adanya para malaikat Allah. Para malaikat tidak ada yang berbuat maksiat walaupun sedikit. Wan nabiyina, dan beriman dengan para nabi, wajib beriman. Jumlah mereka sangat banyak. Sebagian ulama mengatakan kita tidak menetapkan jumlah tertentu terhadap para nabi karena dikhawatirkan memasukkan yang bukan nabi pada jumlah tersebut jika kita tentukan, atau justru mengeluarkan dari jumlah tersebut yang seharusnya dimasukkan. Nah, tetapi ada riwayat dari riwayat Imam Ibnu Hibban dan lainnya, jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Berapa? 124.000 nabi. Dari jumlah tersebut sebanyak 313 juga sebagai rasul. Yang rasul predikatnya lebih tinggi daripada yang nabi saja. Setiap rasul mesti nabi, tapi tidak setiap nabi sebagai rasul. Bahwa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul, sehingga wajib mereka itu kita mengetahui mereka semua yang 25 ini, dan bahkan menghafalnya. Oleh karena disebutkan dalam Al-Quran. Apa bedanya dalam kita dalam Al-Quran? Apa bedanya? Abang, apa bedanya? Abang? Apaan bedanya? Apa bedanya depannya? Tafsilu khumsati wa ishrina lazim kulla mukallafin حقك وامتنين ومدام ندرس ونوع ندمع صلاة إبراهيم وكل متبع وطنى إسماعيل وإسحاق كذا
Yaqubu Yusufu Ayyubutada Shu'aibu Harudu Musa wal Yasa' Bilkibni Dawudu Sulaiman Uttaba' Al-Yasri Yudhuzah Kariya Yahya Isa wa Taha Khatimun Dambayya. Nah, itu boleh maulah. Lanjut. Wal kutubil munazzalati, dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan anil mursalin atas para rasul. Dalam satu riwayat sebutkan ada 104 kitab. Nah, yang empat itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Empat disebutkan dalam Al-Quran sehingga wajib kita mengenalnya. Yang empat ini, kitab apa, turun kepada siapa? Arba'atun min kutubin tafsiruha Tawratu Musa bilhuda tanziluha Zaburuna huda injilun ala Isa wa furqanun ala khairil mala. Sudah empat. Paham di? Hah? Taurat kepada siapa di? Wondok bagaimana lu? Siapa lu di? Aduh, tiap hari dibaca kita telawang, gak paham-paham. Kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada Rasulullah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa nashhadu, dan bersaksi oleh kita, lanjut, annahu, sesungguhnya mereka, al-mursalin, an-nabiyyin wal-mursalin, alal haqqil mubin, di atas kebenaran yang nyata. Wajib beriman dengan mereka semua, baik secara global atau secara rinci, ijmalan wa tafsilan. Tidak boleh mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lainnya, seperti perilaku orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu gitu, kata mereka, kami beriman dengan sebagian, tapi mereka kufur terhadap sebagian yang lain, termasuk mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Orang Yahudi, bahkan berapa nabi yang diutus ke kalangan mereka, oleh mereka dibunuh sebagian mereka, sebagian para nabi tersebut. Sebagian lainnya didustakan. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Orang-orang Yahudi. Okay. Nah, kita wajib beriman dengan para nabi secara keseluruhan yang diutus oleh Allah, atau yang 25 yang secara rinci disebutkan dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. La ilaha